Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Maret tahun 2023. Saya Pak Andu, Dr. Anies Marvio, melalui channel YouTube Dr. Anies Marvio. Ini berada di sekitaran Masjid Jami Kauman yang ada di wilayah Jati Sarono, Apanewon, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Yang akan kita tunjukkan pada Bapak Ibu sekalian adalah suasana kuliner di sekitaran masjid. Dan nanti kita akan berada di depan Masjid Jami yang sejak zaman dahulu, waktu saya masih kerja di sini sekitar tahun 93, bahkan ini mungkin puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun sebelumnya, ini memang sudah mentradisi. Ini mungkin makanan takjil atau mungkin berbagai macam menu ini disajikan di sini sehingga masyarakat bertumpah ruah di tempat ini. Sekalian, ini kita berada di sekitar perempatan ke arah Masjid Jami Kauman ya. Dan tempat ini Bapak Ibu bisa melihat ini sangat banyak pembeli, sangat banyak penjual dengan beraneka ragam makanan yang tersedia di sini. Nah, kita akan melihat suasananya di sini. Mulai dari yang jualan minuman, kemudian ini ada bakmi, bahkan ada sayur lodeh, Pak ya Mbak Iyi, sayur lodeh, ya, sayur udah mulai, dan ada gorengan, ada ayam mas, dan berbagai macam. Ya, oh sudah habis, ya, ya pelarisan mah bagus ya, Bu, ada kolak dan sebagainya. Nah kita ke utara, Bapak dan Ibu sekalian, betul-betul ini padat seperti pasar Tiban. Bapak Ibu bisa melihat ini penjualnya banyak, tapi pengunjungnya juga sangat banyak. Bukan cuma dari kalangan orang dewasa, tapi bahkan anak-anak dan remaja ini sangat banyak ada di sini. Ini memang ini kelihatannya ke depan bisa jadi pasar kuliner ya di tempat ini. Dan Pak Polisi juga sibuk mengatur, bahkan dengan beragam. Ini kendaraannya banyak sekali, Bapak bisa luar biasa. Di tempat lain mungkin tidak seperti ini, karena ini mungkin sudah mentradisi dari masa lalu sampai saat ini yang ini terus berkembang. Dan nyatanya ini Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin pasar Tiban yang tidak ada duanya di tempat lain. Oke, monggo Pak Polisi. Pak, ini wah rame banget nih. Oke, rame sekali. Ini sejak jam berapa Pak ini Pak? Sudah ramai di sini. Walah, ya ampun. Ini ya, sejak pasar dulu loh, Pak. Saya 93 kerja di sini sudah seperti ini. Bahkan mungkin sudah mentradisi ratusan tahun yang lalu, Pak. Mungkin seiring dengan masjid yang ada sejak pasar Ramadan. Iya, terutama di Ramadan ya, Pak. Iya, di Ramadan. Monggo, Pak. Makasih, selamat bertugas. Kita lihat suasananya, kita masukkan di YouTube biar nanti makin banyak yang ke sini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini di perempatannya dan pusatnya itu sebenarnya kan masjidnya ada di sebelah barat sana, tapi jajanan pasar ini Bapak Ibu bisa melihat ada di sini. Nanti mungkin kita akan geser ke sana sedikit. Ini wah sangat luar biasa, masyarakatnya penuh. Dan ini Pak Polisi sampai berapa tadi, dua orang yang mengatur, mungkin lebih dari itu, karena ini bergeser bukan cuma dari sebentar tak lihat sana dulu. Ya, bergeser kita lihat sampai ke arah masjid. Dulu jalurnya memang ini ke barat sampai dengan di depan masjid, tapi tampaknya sekarang memang udah bergeser. Nah, ini ada ikan, ada bakmi, daging. Nah, ini yang crispy ada enggak, Bu? Enggak ada, Pak. Ini apa? Nah, ini apa, Bu? Es taro. Es? Rasa taro. Es, oh, es rasa taro. Ya. Ini, nak, ukurnya berapaan, Bu? Satu, Bu? Ada yang 6.000, ada yang 5.000. Oh, tergantung besar kecilnya ya. Kalau yang ini apa? Abon ayam. Berapaan satuan? Ini 12. Oh, 12.000 ya. Seperempat. Oh. 30. Oh, ini. Ini sambil lihat dulu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini black tempe pun ada. Dan ke barat ini memang jadi pusat kuliner, tapi ini batasannya kelihatannya sampai di sini. Mau kue kukis? Berah. Mengko. Mengko. Harus tumbas sih, kan betul. Nah, seneng ora. Nah, anu lihat dulu ke sana. Dan ini apa sate le? Wes mangko karo mlaku. Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu ini suasananya yang luar biasa, sangat ramai.
Tiban. Betul-betul Pasar Tiban nih. Pasar Tiban yang sudah mentradisi bertahun-tahun. Dan Bapak Ibu bisa melihat ini ada sayuran, ada jauh, ada mungkin karo milih apa boleh Pak Man ini sing disenengi kira-kira nanti ya. Kalian kita lanjutkan ini es camcau hijau dengan buah segar ya, dan ada juga ragamnya. Dan ini kalau geser ke utara ini sudah ada bungkusnya, nasi bungkus, kemudian ada sebuah sampai di sisi utara itu Pak Polisi jaganya sampai di utara, yang Pak Poltas dan juga masih dibantu dengan polisi yang lain. Ini suasana sekitar dan Bapak Ibu bisa melihat ini sangat luar biasa. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan, ini pasar kan ya, seperti Pasar Tiban sebenarnya ini kan tempat penjualan makanan takjil di masa lalu, tetapi sekarang sudah berkembang, ternyata makin lama makin ramai, bahkan pasar yang sangat luar biasa ramai. Bapak Ibu bisa melihat sendiri kendaraan sangat rapat, pengunjungnya banyak, penjualnya banyak dengan berbagai varian makanan. Inilah di perempatan dekat Masjid Jami Kauman, dan sekarang meluber di pinggir jalan menjadi tempat untuk pemberdayaan diri bagi masyarakat terutama di bulan puasa. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.